Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi di channel Bude Idris. Di video kali ini Bude mau memasak olahan tahu yang sangat simpel dan juga praktis. Tahu siram bumbu. Bagaimana cara membuatnya? Pertama-tama siapkan tahu. Bude memakai sekitar 8 potong tahu. Kemudian dibelah seperti ini. Kemudian sisihkan. Adapun bumbu-bumbunya ada cabai merah keriting dan juga cabai rawit merah. Dipotong-potong tingkat kepedasan sesuai selera. Satu batang daun bawang dipotong-potong juga. Cincang kasar, bawang merah, dan juga bawang putih. Kali ini Bude mencincangnya memakai chopper mini seperti ini. Teman-teman mencincangnya juga bisa memakai pisau. Cincang kasar seperti ini. Kemudian pindahkan cincangan bawangnya ke dalam wadah. Cabai dan juga daun bawang. Tambahkan saus tiram, kecap manis, kecap asin, minyak wijen, kaldu jamur, dan juga garam. Tambahkan air secukupnya. Karena sudah gurih dari saus tiram serta asin dari kecap asin, Bude memakai kaldu jamur dan garamnya sedikit saja. Kemudian panaskan minyak goreng dan goreng tahu dalam minyak panas api sedang ya teman-teman, supaya tidak mudah gosong. Jangan lupa dibolak-balik supaya kedua sisinya matang merata. Tahu sudah berkulit, siramkan bumbu dan diamkan atau dimasak sampai bumbu meresap ke dalam tahu. Dan juga kuah menyusut. Supaya cepat matang, ditutup sebentar. Ini bumbu sudah meresap dan kuah sudah menyusut. Jangan lupa koreksi rasa, apa yang masih kurang bisa ditambah. Diaduk-aduk supaya bumbu tercampur merata. Sudah matang, matikan api dan siap disajikan. Tara, tahu siram bumbu siap dinikmati. Menu praktis, simple, cuma diiris-iris bumbunya, tapi dijamin rasanya enak banget. Teman-teman wajib coba loh. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel Bude, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Dan juga tekan tombol loncengnya, supaya teman-teman mendapatkan notifikasi video terbaru dari Bude. Semoga resep ini bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semua. Insya Allah jumpa lagi di resep Bude berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba.